Pemirsa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU menggelar prosesi wisuda tahun akademik 2019. Prosesi tersebut dihadiri oleh Ketua Majelis Dikti dan Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Lincoln Arsyad. ...2.283 wisudawan UMSU tampak sumringah. Selain menjadi puncak kebahagiaan mereka meraih gelar sarjana, mereka juga gembira karena universitas tempat mereka menuntut ilmu meraih prestasi akreditasi A. Raihan akreditasi A dari BAN PT tentu saja menjadikan kampus mereka berada pada jajaran perguruan tinggi yang bergengsi di tanah air. UMSU menjadi perguruan tinggi swasta pertama di Pulau Sumatera yang berhasil meraih akreditasi A. Sebelumnya, Wakil Rektor 1 UMSU Muhammad Arifin yang juga Ketua Panitia Wisuda melaporkan proses kegiatan wisuda yang berlangsung selama 2 hari. Wisuda yang berlangsung selama 2 hari itu dihadiri oleh Ketua Majelis Dikti dan Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Lincoln Arsyad, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Hasyim Sanasution, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara Elinita, dan berbagai tokoh pendidik di Sumatera Utara. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Hasyim Sanasution dalam sambutannya berharap kepada semua wisudawan untuk menjaga karakter sebagai alumni UMSU. Kata Hasyim Sah, karakter merupakan kombinasi dari nilai iman dan sikap profesionalisme. Semua itu tercermin dari tagline UMSU, unggul, cerdas, dan terpercaya. Saya ingin sampaikan terutama kepada para wisudawan, inti dari kandungan surat 58 Al-Mujadalah ayat 11 yang dibaca oleh Pak tadi itu, bahwa perpaduan antara karakter dan profesionalisme akan mengangkat derajat siapapun apabila yang bersangkutan komit terhadap kedua hal itu. Karakter itu intinya adalah iman. Dalam banyak penelitian setingkat disertasi, keunggulan dari pendidikan Muhammadiyah itu adalah selain pada transfer of knowledge adalah karakternya yang tangguh. Bahkan UMSU sebenarnya mengapresiasi karakter yang tangguh itu dalam 3 kata: unggul, cerdas, dan terpercaya. Ketua Majelis Dikti dan Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Lincoln Arsyad dalam sambutannya memberikan apresiasi atas peraihan akreditasi A oleh BAN PT. Tentu saja raihan akreditasi A itu akan menjadi motivasi bagi UMSU untuk terus mempertahankan prestasi yang dicapai, juga menjadi motivasi bagi perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya untuk segera menyiapkan akreditasi dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya pertama untuk UMSU setelah terakreditasi A, Rektor dan jajarannya, seluruh sivitas akademika UMSU yang sangat saya banggakan. Pertama, saya mengucapkan selamat atas akreditasi A yang sudah diperoleh oleh UMSU pada bulan Maret yang lalu. Saya menerima laporan itu, saya masih di bandara dan saya jujur, saya menangis waktu menerima kabar. Karena saya tahu persis bagaimana kerja kerasnya teman-teman di sini. Solidaritasnya luar biasa. Bersama kami dari Majelis Dikti juga, kami kerahkan tim asistensi yang terbaik untuk menyusun pengangguran. Dan alhamdulillah, buahnya manis. Melahirkan PTN yang pertama kali di luar Jawa yang terakreditasi. Saat ini ada 4.600 perguruan tinggi negeri dan swasta, 98 diantaranya berhasil meraih akreditasi A dari BAN PT
dan satu diantaranya adalah UMSU. Sedangkan perguruan tinggi Muhammadiyah yang sudah meraih akreditasi A ada sebanyak 6 perguruan tinggi, dan UMSU satu-satunya PTM di luar Pulau Jawa. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, dan Masnal Rifai memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.